kerana limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk dalam bab yang ke-20 muka surat 135 bagi tuan-tuan dan kitab. Hadis yang ke-39. Hadis yang ke-39. Pemerintah yang menutup diri daripada rakyat. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, bab yang ke-20, pemerintah yang tidak memperdulikan rakyat. Ana Abi Maryam sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man waliya min amril muslimina syai'an fahtajaba duna khallatihim wa hajatihim faqrihim wa afa wafaqatihim ihtajaballahu yawmal qiyamati duna khallatihi wa wafaqatihi wa hajatihi waqaf wafaqqarihi. Daripada Abu Maryam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang dilantik memegang urusan kaum muslimin namun dia menghalang dirinya daripada keperluan, hajat, kemiskinan dan kemelaratan mereka, maka Allah akan menutup dirinya pada hari kiamat daripada keperluan, hajat, miskin, kemelaratan lelaki tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini memberi amaran keras Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin muslim yang menutup dirinya, iaitu tidak mahu keluar bertemu dengan rakyat dan tidak mahu menguruskan keperluan rakyatnya. Rakyat mempunyai pelbagai keperluan sama ada disebabkan kefakiran, kemiskinan dan kepapaan. Oleh itu mereka saling memerlukan bantuan daripada pemimpin yang mereka lantik. Baik. Hadis pada malam ni masih lagi berkaitan dengan kesusahan. Kita pernah jumpa kesusahan orang yang tak bayar zakat, kesusahan orang yang tak sembahyang, kesusahan orang yang menipu. Ada macam-macam orang yang susah. Malam ni kita jumpa satu jenis manusia yang akan susah esok di akhirat adalah pemimpin-pemimpin yang dilantik untuk menguruskan keperluan rakyat yang duduk di bawah dia, tetapi dia menutupi mata dia daripada menunaikan semua keperluan-keperluan keperluan-keperluan orang-orang yang duduk di bawah dia. Jadi kita pi dekat konteks yang kecil sampai ke the konteks yang besar. Bila kita sebut bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pemerintah ni, maknanya kita jangan pi lagi ke peringkat negeri dan negara atau peringkat lebih besar lagi, kita main ke bawah dulu. Pertama sekali pada dia adalah dalam konteks keluarga kita. Kita jadi ketua tak? Jadi ketua. Ada ketua yang besar sikit pada dia di pejabat kita. Kita ada anak buah di tempat kerja kita. Orang lantik kita nak menguruskan keperluan anak-anak buah yang duduk dalam pejabat kita, dalam kilang kita, dalam syarikat kita. Atau dalam konteks yang lebih besar lagi, pegang masjid ke, atau kita kata pegang urusan berkaitan dengan apa nama kampung, daerah, atau apa-apalah. Maknanya walaupun sekadar kita ni ketua blok ke, di taman kita, kita ketua, apa saja urusan kita, yang penting orang lantik kita sebagai ada jawatan sebagai ketua. Maka apa yang kena buat, kena sehinggalah peringkat negeri, negara atau peringkat lebih besar lagi, semua urusan-urusan tu adalah urusan yang memerlukan orang yang duduk di bawah dia ni perlu diberi perhatian. Sebab
orang yang duduk di atas ni, dia ada banyak kelebihan yang ada lah. Dia boleh jadi orang hebat dan dia boleh jadi orang teruk. Tuan-tuan ingat tak? Dulu kita pernah baca satu hadis Nabi SAW yang Nabi sebut apa? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zillu. Tujuh golongan yang akan duduk nanti di akhirat di bawah lembayung, di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tak ada naungan. Maknanya terlepas benda tu, tak ada siapalah nak payung nak naung tu. Tujuh golongan. Maknanya di mahsyar orang tengah teruk dia dapat. Ingat tak siapa dia orang yang pertama? Nama dia adalah Imamul Adil. Imam yang adil. Makna imam ni apa? Pemimpin. Nama imam ni bukan imam kampung kita, bukan imam surau kita. Imam yang adil maknanya pemimpin. Maknanya pemimpin yang adil, yang baik, yang orang sayang kat dia, dia tolong rakyat, dia tolong orang duduk di bawah dia, dia boleh jadi duduk di peringkat yang paling tinggi dalam semua manusia yang kelebihan yang tujuh golongan yang hebat tu, dia duduk ranking nombor satu. Maknanya orang yang jadi pemimpin dan dia tunaikan tanggungjawab kepimpinan dia dengan baik, maka Allah beri keistimewaan yang luar biasa pada dia. Tetapi mana-mana orang yang diberikan tanggungjawab untuk dia jadi pemimpin dan diberi keistimewaan yang banyak, apa dia? Dia nak jalan. Kalau konteks di negara kita, dia jalan mana-mana ada keistimewaan. Traffic light tak payah berhenti. Sebab apa? Sebab dia pemimpin, ada urusan dia nak pergi manakah dengan cepat, maka beri satu keistimewaan pada dia. Dari segi gaji dia, dari segi kelebihan dia, dari segi macam-macam lah, dia dapat keistimewaan. Gaji pun banyak lah, 17,000, 18,000, tengoklah jawatan apa ada. Mungkin dia pegang jawatan A, jawatan B, jawatan C dan sebagainya, banyak jawatan. Tetapi gaji gaji banyak, kelebihan banyak apa semua tu, bagus, bagus ke? Maka ada beberapa tanggungjawab yang lebih besar lagi lah daripada orang lain. Apa dia? Antaranya, nombor satu, semua yang duduk di bawah dia, dia kena pastikan ikut Islam dengan elok. Antaranya sebenarnya akan ditanya, hang jadi kepimpinan dekat negeri, daerah, kawasan, negara ni, berapa banyak kali hang suruh rakyat yang duduk di bawah ni sembahyang? Dia takkan nak main satu-satu rumah kita nak ketuk, bukan dia. Jadi apa dia buat? Gunakan media, gunakan TV, gunakan radio, buat iklan, gesa rakyat, buat billboard tengah jalan, sembahyang, 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 bagi peringatan pada orang bab berkaitan sembahyang. Tu nombor dua. Nombor satu berkaitan tanggungjawab dia dengan Allah. Nombor dua, kena ambil tahu apa dia? Di siapa susah, siapa orang yang fakir, miskin, melarat. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita pegang masjid ke, pegang surau ke, kita duduk dalam konteks kita yang kecil ni, kita tolong tengok-tengok Ustaz, orang yang duduk di bawah kita, anak-anak qaryah ni, ada tak orang yang susah? Ada. Kalau tuan-tuan di Pulau Pinang, boleh bagi tahu dekat PUZ Pulau Pinang, zakat mereka ada squad asnaf mereka tu, mereka ada van, telefon mereka, habang kami tengok rumah ni susah, kami tengok karen kena potong, suami dia meninggal, tengok isteri dia menangis, susah tak ada makan. Tuan-tuan habang kat dia, ya, esok dia sampai dengan tim dia, terus dia masuk dalam rumah tu, tengok apa semua keperluan apa semua, terus cash makanan dan bulanan dia akan bagi kat dia tu. Tengoklah apa keperluan dia boleh tolong. Kita ada PUZ ke, amailah di negara kita yang boleh tolong. Dari segi jiran-jiran tolong, kita sebagai masjid tolong, dan lebih besar lagi adalah tanggungjawab adalah orang yang memegang tampuk pemerintahan, dia kena tahu dan kena pastikan semua orang duduk di bawah dia ada keperluan asas. Tak ada benda yang dia tidur dengan keadaan lapar, bukan sebab dia tak makan, sebab tak ada benda nak makan, susah dan sebagainya, dia kena perhati bagi tahu. Kalau tidak, kata Nabi SAW, apa akan berlaku? Esok di akhirat, semua keperluan dia, Allah tak akan layan dia. Dia susah di mahsyar, Allah tak akan layan dia. Sebab apa? Sebab hang dulu, aku bagi jawatan, rakyat yang duduk di bawah hang miskin, susah, hang buat tak reti kat dia. Hang menyusahkan dia, hang tekan dia,
maka dia tak akan dapat. Dia akan jadi susah di padang mahsyar. Apa akan berlaku pada dia? Dia, Allah tidak ampunkan dosanya. Bukan. Rakyat mempunyai banyak keperluan, sama ada disebabkan fakir, miskin dan papa. Oleh itu mereka sangat memerlukan bantuan daripada pemimpin yang mereka lantik. Jadi pemimpin yang dilantik oleh rakyat, maka dia kena tengok apa keperluan. Jadi tak kira lah, bukan dia nak main rumah kita tengok ada beras ke tak ada. Maka dia lantik orang duduk di bawah dia, di bawah dia, di bawah dia, pegawai duduk di bawah dia, pegawai ni, pegawai ni, pegawai ni, pegawai ni, pegawai, pegawai ni, yang jaga kampung ni, yang jaga daerah ni, yang jaga kawasan ni, yang jaga kawasan ni, dipecahkan untuk pengurusan. Tapi yang kena pantau berkaitan dengan orang susah ni siapa dia? Orang yang duduk di atas tu, dia kena pantau. Kena tanya pegawai, macam mana ada orang susah, apa yang kita boleh tolong. Maka kesemua tu adalah tanggungjawab. Bukan syok gaji besar, bukan syok ada parking, bukan syok pergi mana pun ada orang teman, tapi ada tanggungjawab besar yang kena tunaikan. Seorang pemimpin dilantik memegang urusan kaum muslimin pasti akan menghadapi saat getir di mana Allah, di hadapan Allah. Pemimpin berisiko menjadi fakir, miskin, papa dan muflis di akhirat disebabkan tuntutan rakyat yang di bawah tanggungannya. Mungkin dia main dengan pahala yang banyak, tapi rakyat akan kata, wahai Allah, dia dulu jadi kepimpinan dia, tetapi masa dia aku susah, dia tak main tengok aku, dia tak bagi ke aku makanan, dia tak tengok ke aku dalam keadaan susah dan payah. Maka kesemua tu akan disoal esok di akhirat. Sebab tu kita ni, saya abang, ada jawatan jangan berlagak. Orang nak sign, orang nak cop, orang nak minta bantuan, kita jangan kira lah latar belakang dia tu. Hang kala apa, hang sokong apa, hang apa-apa-apa-apa, padahal orang tu dia susah. Maka kita ketepikan sentimen-sentimen yang melibatkan kefahaman dan sebagainya. Kita utamakan kesusahan dia, utamakan kesusahan dia. Kerana sekiranya dia betul-betul menjaga jalan ke amanah tanpa gagal, maka pasti dia akan terselamat. Sekadar kemampuan dia lah. Wahai Allah, aku ni cani-cani-cani, aku dah lantik sekian-sekian orang untuk jaga kawasan ni, untuk jaga kawasan ni. Dia selalu habang kat aku, tak ada masalah, tak ada masalah, tak ada masalah. Rupanya ada orang susah di kampung dia. Ada orang susah ni jenis dua, tuan-tuan. Satu jenis habang kat orang, satu jenis tak habang. Dia jenis diam, jenis tak suka habang kat orang. Ada orang jenis pesen ke tu. Ada satu jenis habang, bukan jenis habang, jenis mau. Saya susah, dia buat video, tolonglah, saya tak ada, saya nak makan, beras tak ada, nasi tak ada, gula tak ada. NGO pergi hantar, pergi hantar. Tuan-tuan tahu tak, pergi hantar kat rumah dia, beras tu macam Tesco punya banyak. Orang tanya, buat beras kan? Sebab semua orang bagi dia ambil, bagi ambil, 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 dia buat stok. Tu kira 18 tahun pun dia boleh makan lagi beras tu, banyak sangat. Jenis pasien tu ada. Dapat dah tadi, sebunyi. Dapat sebunyi. Banyak lah, hak WhatsApp kat saya pun banyak lah. Ustaz tolong saya, saya nak duit, saya susah, saya ni, ni, ni. Ada hak betul. Kadang daripada luar, Sabah pun ada hantar. Saya biasa so selfie dengan IC dia. Dia akan bagi alamat, dia akan bagi nombor IC semua. Ada yang mesej kat saya, dia kata, ayat dia, sila bank in pada saya, saya susah. Dia bagi nombor, bagi nombor telefon, IC, IC tak bagi nombor telefon, nombor bank, sila bank in. Dia cakap, wish, macam arahan ketua jabatan tau. Sila bank in. Fahai pula aku nak bank in, aku kenal hang pun tak. Saya tanya lah, handuk mana, susah anak macam mana, siapa duduk, dia cerita semua. Saya tengok betul, ada saya bank in lah. Dan kalau betul, kadang-kadang dalam grup WhatsApp ustaz-ustaz ni banyak lah. Hak selalu duk kena getah ni, macam-macam duk hantar ni, Ustaz Abdullah Khairi. Dia, dia dapat nombor mana tak tahu, dia duk forward kat dia. Sagi dia tanya, Ustaz Syafiq macam mana ni, ada orang Pening ni WhatsApp kat saya, check saya betul tak dia ni, betul ke dia susah. Saya kata, Ustaz, tanya kawan-kawan PUZ kot, mereka ada info ke. Mereka kata ada lah, dia ni dapat bantuan bulanan zakat. Dapat dah.
Tapi dia saja, dia tak mesej Ustaz Pulau Pinang. Hak dia belah pulau ni. Sebab dia belah sini, takut rahsia terbongkar, dia pergi mesej ke orang lain. Ataupun mungkinlah dia betul-betul memerlukan. Ada tak? Mesej kat Ustaz ni, ayat yang sama. Bulan depan ayat sama, tapi Ustaz lain pula. Tolonglah saya memerlukan RM200 saja. Saya nak buat ni. Bulan depan dia mesej pula kat Ustaz lain pula. Ah, kita tahu dia ni kaki ranjau. Dia duduk murung orang betul ya. Duduk cari side income betul ya. Duit berlambak. Dia ni back in, dia ni back in. Macam-macam orang duduk dah. Maka, betul susah, kita bagilah kat dia. Kalau tuan-tuan rasa tak susah, tak payah bagi. Boleh tak? Kami takut nak bagi, takut tersilap orang. Kalau tuan-tuan rasa yakin, tuan-tuan bagilah. Kalau tak yakin, tak apalah. Saya dah derma kat orang lain, cakap tu. Jangan marah dia lah. Kita pun tak tahu dia betul tak betul. Orang mai kat kita mai buat kutipan kan. Tak tahu dia ni susah tak susah. Kadang kesian makcik-makcik pada Thailand, pada petani, bawa keropok, bawa krepek, panai-panai pukul 2 petang, 3 petang, bawa bakul jalan, susah tu. Kita bukan nak beli, nak makan sangat pun. Nak beli, nak bagi ringan dia lah. Kesian dia, dia umur-umur kita. Beli tu, mainlah kat saya, RM30. Eh, banyak ni, tak apa. Beli tu nak bagi kurang beban dia. Cari yang mana paling berat. Ni bagi kat aku, ni bagi kat aku, ni bagi kat aku. Ni lah. Ha, ringan-ringan bawa. Dia kata, nak makan ada. Beli saja bagi dia ringan hidup dia. Memanglah satgi event main apa, kita tak tahulah sindiket ke apa. Tu aku tak tahulah, tu nak lantau. Ha. Aku fikir aku nak tolong. Macam tu lah. Kalau tuan-tuan tak mau derma, atau tak mau tolong dia, tak payahlah marah dia. Tak mau lagi. Duit. Kami minta derma daripada petani, daripada Bangkok, Naratiwat, nak buat masjid. Dia marah. Dia tahu apa, tak ada duit nak buat masjid. Duit tak ada, tak payahlah buat masjid. Ceramah sahkan, bagi RM1. Jenis ni memang kena ni. Kan ada nasi goreng paprik tu, hempap kat muka dia tu. Aku bagi RM15,000, sedap lah. Marah aku pun, aku sabar lah dapat RM15,000. Ni sembang macam nak apa ya. Padahal muhum aku tu. Bagi pemimpin yang menutup dirinya seumpama itu, maka Allah akan pasti akan menutup dirinya, iaitu tutup cita-cita, harapan, perkenan, bantuan yang boleh diperolehi pemimpin tersebut pada hari kiamat. Oleh itu, risiko menjadi fakir yang muflis sangat tinggi ke atas mereka. Maka ingatlah, kalau kita ni tak ada jawatan, kita dapat jawatan, kita tunaikan amanah tu sebaiknya. Kalau kita rasa tak mampu nak tunai, banyak komitmen kita yang lain, mungkin boleh serahkan jawatan pada orang lain. Jangan sampai disebabkan jawatan menyebabkan terabai tanggungjawab. Pengajaran, sebagai pemimpin kita perlu dedahkan diri pada masyarakat dan penuhi keperluan mereka sedaya upaya. Kita tahulah tuan-tuan, siapa pemimpin-pemimpin yang kita kenal dia. Bila banjir, dia turun duduk dengan kita, makan nasi bungkus sekali dengan kita. Pagi sampai malam tak balik, duduk dengan kita. Dia tahu macam mana kita nak ambil wuduk, nak semayang, nak mandi. Isteri duduk dalam kemah di pusat pemindahan sementara banjir itu. Isteri nak salin baju, susah apa. Dia tengok semua, siapa yang susah macam mana. Oh, duduk di sini bukan senang. Okey, yang ni. Kita kenal lah orang-orang macam ni yang tolong kita. Maka, kita suka dekat dia. Bila kita suka dekat dia, kita akan lantik dia jadi pemimpin. Tapi hak jenis sekadar main duduk di kereta buka tingkap duduk babai saja aku tu ya. Ha, tak rasa susah. Ha? Okey, macam mana mineral semua cukup lah. Okey, baik, saya dah mesyuarat pula pengumum aku tu. Jenis tu bila Taufik jawab dia. Hari tu ialah jawab dia. Pemimpin yang dilantik oleh rakyat bertujuan membantu membereskan keperluan mereka, bukan menyembunyi dan memakan harta rakyat. Pada hari kelak, akhirat kelak, Allah akan tutup dirinya daripada pemimpin yang tidak mempedulikan akhirat. Jadi hadis ni berada dalam kitab kita berkaitan huru-hara hari kiamat ni. Sebab apa? Nabi habaq, sebab akhir zaman ni di dunia ni semua macam tu. Kebanyakannya pemimpin-pemimpin dunia tak ambil tahu. Tuan-tuan tengok apa jadi di Palestin. Padahal kita ada OIC, kita ada dalam tu saya kata kat tuan-tuan kontak yang lebih besar lagi. Kita memegang negara-negara PBB. OIC tu sesuailah dengan nama dia. OIC, dia tengok ya. Punya banyak negara Arab ada. Tapi
ada negara Arab yang dia bantu, tetapi dia tak bank, dia bantuan kewangan macam kota dan sebagainya. Banyak saya tengok tuan-tuan, kadang-kadang kita pun tersalah faham. Orang kata sebab apa nak serang? Sebab apa Hamas ni gatai pergi serang? Duduk diam-diam sudah, lelah yang pergi gatai pergi bom, pergi 5,000 bom sebab apa? Ramai pasal ya, dia ramai pula mati. Dia serang sebab apa? Sebab perancangan Yahudi semakin lama semakin mengganas untuk meranapkan Masjidil Aqsa. Maknanya kalau biar dia diam ya. Yahudi ni kalau dia diam tu maknanya dia ada buat satu benda. Macam anak kita lah kan. Dia duduk depan rumah kita, depan hall tu duduk main sini, main sana, main sini, main sana. Kita dengar dia ingat. Kata duduk cari 10 minit cari tak jumpa. Mana dia ni? Dia ada tu. Dia main bedok kat belakang. Lagi dia pergi ambil make up mak dia, lipstick lah patah-patah aku tu. Dia ada projek dia buat, dia diam aku tu kan. Geng Yahudi ni dia kalau duduk diam je kita pun tak dengar, tak serang apa umat Islam apa dia buat. Rupanya ada benda dia buat. Apa dia buat? Dia duduk korek Masjid Al-Aqsa tu nak bagi ranap. Dia nak naik dia punya Haikal Sulaiman tu. Tu lah plan desak dia. Jadi tindakan Hamas serang tu betul. Dan rakyat Palestin pun dia pun faham tentang semangat yang ada dekat mereka tu. Mereka okey, serang tu memang betul. Bagi pengajaran dan peringatan bahawa kami ni tak duduk saja. Kami memang untuk serang. Ada orang kata Hamas ni pergi serang buat apa? Iyalah, Hamas kan tentera. Hamas tu dia macam regimen askar Melayu. Palestin dia ada tentera dia nama Hamas lah. Bawah Hamas tu adalah brigade antaranya Al-Qassam. Dan tu tujuannya perang lah. Takkan tentara suruh Hamas menjual kopi ais dengan Milo ais duduk kat rumah. Perang betul je tu. Tu memang tujuannya memang nak perang lah. Dan nama pun tentera. Takkan nak tidur. Lepas plan satu, lepas rancang, lepas perang. Lepas tu diorang kata lah, pemimpin-pemimpin Hamas ni semua hampa tahu lah. Mereka ni bukan duduk kat Palestin. Mereka melingkup duduk kat hotel mewah, mesyuarat sakan di hotel-hotel semua. Di mana? Di Qatar. Hampa penat dia arah Al-Qassam lah apa, Al-Qassam makan dia tak tahu apa semua, yang payah susah gitu semua. Lepas tu rakyat Palestin tak ada rumah, anak mati apa semua. Mereka sedap duduk di Qatar. Ada ke orang cakap tu? Tuan-tuan, Hamas ni beberapa, bukanlah kebanyakan negara-negara di dunia mengiktiraf mereka ini adalah teroris, adalah pengganas. Yang mula bagi stiker tu Israel, kemudian Amerika, kemudian ada sekutu-sekutu dia semualah. Negara-negara Arab pun banyak menganggap Hamas ni officially dia adalah satu badan pengganas bagi dia. Bagi dia tu bagi siapa? Bagi dunia. Jadi pemimpin-pemimpin Hamas ni tuan-tuan, dia adalah most wanted lah, yang sangat dikendaki. Dia tak boleh pergi jalan-jalan suka hati, makan nasi kanak kampung Melayu, tak boleh beratok, tak boleh makan ni apa ni, roti canai agir rut pun tak boleh makan. Memang orang ditembak saja gitu ya. Jadi dia duduk di satu negara yang memberi suaka politik pada dia. Antara negara yang menjaga figure-figure yang besar dalam negara, yang dia faham mereka ni bukanlah teroris, mereka ni adalah tentera yang nak menjaga negara dan tanah air mereka, maka Qatar memberi perlindungan pada pemimpin-pemimpin dia. Dia duduk di situ, tetapi dia lah mastermindnya, rancang tu, rancang ni, rancang tu, rancang ni. Hubungan dia dengan Brigade Al-Qassam, dengan tentera semua-semua ni sangat cantik, dan dia adalah mastermind yang rancang semua benda. Kita tak boleh kata mereka ni semua duduk saja gitu ya, sedap gitu. Dia tak boleh bergerak pergi mana, nak naik kapal terbang tak boleh. Hari dia keluar daripada Qatar, setakat dia duduk di Qatar, memanglah dia jagalah. Tak tahulah kalau Mossad Israel main tembak tu lain lah.
setakat perlindungan basic dan secure yang sangat tinggi diberikan oleh kerajaan Qatar kepada mereka. Sama juga lah beberapa ulama-ulama yang dibuang daripada negara mereka macam Yusuf Al-Qaradawi dan sebagainya, memilih Qatar untuk kekal tinggal di sana. Qatar ni dia lebih ditantu pula, walaupun dia tak hantar tentera, dia tak hantar jet ke apa ke, tak tahu lah, mungkin dia hantar, tapi dia tolong dia jenis macam ni. Mesir tolong cara Mesir. Ada negara-negara Arab ni ada tolong dia, ada juga. Tapi mungkin dia tak didedahkan, sebab dia pun nak jaga kak hubungan dia supaya rakyat dia tak susah dan sebagainya. Maknanya win-win situation, bergerak masing-masing ada peranan dia menolong dia. Jadi kita di sini tuan-tuan, Jabatan Agama dua kali dah buat kutipan. Minggu ni saya tak tahu ada kutipan ke tak. Tak apalah kalau ada NGO ke siapa-siapa mai ceramah Palestin ke apa ke yang tuan-tuan rasa trusted, bolehlah bagi sumbangan pada dia. Lepas tu ada beberapa syarikat-syarikat yang mula viral dah berkaitan dengan produk-produk mereka tu yang tuan-tuan boleh elakkan guna. Ada orang kata, alah tu semua sak ya. Tak pergi hang tengok lah, Palestin berdiam lah, mereka pergi guna pula benda-benda tu. Tak apalah tuan-tuan, sekadar kita boleh tunjuk kita punya semangat untuk kita tidak menggunakan produk-produk tu, kalau boleh dalam tempoh lebih lama lebih baik. Kalau lebih lama lebih baik. Dan kita pun ada banyak produk-produk yang boleh gantikan benda-benda tu. Kita cuba gunakan yang terbaik supaya mereka pun dapat satu pengajaran jugalah. Dia syarikat besar. Syarikat dia seluruh dunia. Kalau 100 orang tak guna produk tu di setiap negara, maka dia punya kesan daripada bisnes dia tu sangat luar biasa lah. Dia jatuh sebab rangkaian dia terlalu besar. Rangkaian dia terlalu besar. Jadi setakat kita apa kita boleh buat, kita tolong lah tu. Nak angkat senjata tak nampak gaya lah. Angkat tangan doa kunut nazilah lah dalam semayang. Kong-kong ada juga. Jangan orang nak buat semayang hajat pun belah. Ha tu leceh ya. 5 minit ya, tunggulah saya. Dia tahu ustaz saya ada kerja, tak apalah. Kalau betul yang ada kerja, tak apa. Tapi yang tak ada kerja pun, orang semayang hajat duduk lepak kat luar ya. Balas vape kat luar. Ha, dah habis semayang, duduk atas motor lagi. Ha, lepas tu dia sembang, kita kena berjuang dengan Palestin, wakok dan hil kat poket. Ha, tu. Ha, tu bukan pejuang Palestin, tu pejuang Plastestin. Ha, tu ranjau, dia boleh ubah. Sekejap lagi boleh kepok buat jadi lain, sekejap lagi boleh kepok jadi lain. Baik, satu lagi hadis berkaitan dengan keburukan kianat. Kata Nabi, hadis ni panjang, saya terjemah tadi. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya beliau berkata, satu hari Nabi SAW berada bersama kami. Baginda cerita pada kami begitu serius tentang kianat. Baginda memperbesarkannya dan memperbesarkan perkara itu. Kemudian baginda bersabda, pada hari kiamat nanti akan bertemu salah seorang daripada kamu yang datang dengan memikul seekor biri-biri sedang mengembek di atas tengkuknya, dan di atas tengkuknya kuda yang meringkuk, dan dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong aku. Lalu aku berkata, aku sudah tidak mampu memiliki apa-apa untuk bantu kamu. Semuanya telah aku sampaikan. Kiamat nanti akan jumpa dengan satu orang daripada kamu yang datang memikul seekor unta yang meringkik di atas tengkuknya. Dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong aku. Lalu aku berkata padanya, aku sudah tidak ada apa-apa. Semuanya sudah aku sampaikan pada kamu. Kemudian pada hari kiamat nanti aku akan bertemu dengan salah seorang daripada kamu yang datang dengan memikul seekor kambing yang sedang mengembek di atas tengkuknya. Dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong aku. Aku berkata, aku sudah sampaikan semuanya, tidak ada apa-apa lagi yang nak aku bantu kamu. Demikian juga pada hari kiamat bertemu dengan seorang yang kamu datang dan memikul emas dan perak. Aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolonglah aku.
Lalu aku berkata padanya, aku tidak ada apa-apa untuk bantu kamu, semuanya telah aku sampaikan pada kamu. Dari kiamat juga aku akan bertemu dengan seorang kamu yang datang dengan membawa selembar pakaian yang compang-camping di atas tengkuknya, dan dia berkata, wahai Rasulullah SAW, tolonglah aku, semuanya aku telah sampaikan pada kamu. Okey, kita azan dulu. SAW menyebut nanti pada hari kiamat ada orang akan bawa beberapa binatang, antaranya ada biri-biri, antaranya kuda, antaranya unta, dan unta tu bunyi. Kemudian Nabi SAW sebut binatang nama dia kambing. Kemudian Nabi SAW ada empat binatang tu lah, maknanya dia akan buh di tengkuk dia, dia jumpa Nabi SAW, dia kata tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku. Maka Nabi kata aku tak boleh tolong, semua aku dah habaq dah kat hang, hang yang tak dengar, maksudnya masalah tu adalah melibatkan hang. Nabi cakap macam tu kat dia lah. Baik, hadis ini adalah berkaitan dengan orang yang khianat. Orang tu ada jawatan, tapi jawatan yang dia guna tu dia tak tunaikan amanah dengan betul, dia khianat dengan jawatan dia, maka itu satu bebanan untuk dia esok ke akhirat. Sebab apa? Binatang-binatang tu berbunyi semua, biri-biri bunyi, kambing bunyi, unta bunyi, kemudian semua binatang tu dia bunyi, bunyinya itu adalah untuk memalukan dia, biar orang semua tengok dia. Sebab
akhirat esok adalah hari pembalasan. Dia bukan hari nak kesian dekat orang. Apa hang buat? Fazuqul azab bima kuntum taksibun. Rasalah azab disebabkan apa perangai yang kamu telah lakukan. Perumpamaan yang dibawa oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan binatang yang dibawa atas tengkuk pengkhianat akan berbunyi atau bersuara nyaring sebagai isyarat pemberitahuan kepada orang lain bahawa mereka itu akan malu dengan diri mereka. Hadis yang sebelum ni menyentuh tentang khianat, akan pengkhianat akan pakai satu tanda besar bahawa dirinya adalah pengkhianat. Hal ini yang memberi malu yang sangat besar. Maknanya orang semua nampak kalau usung benda kat atas ni, dia ni adalah pengkhianat. Banyak ada berlaku dalam masyarakat. Banyak tuan-tuan, penipu, pengkhianat ni banyak. Dia tengok orang susah kan, ada viral seorang budak OKU, dia ni susah, mak dia accident, yang tu yang ni apa semua ni. Maka apa dia buat? Dia ambil gambar daripada tu, dia buat bank in nombor account. Tapi akaun dia bank in ke segera dalam kurungan kepada pakcik dia. Pakcik dia nama apa? Nama apa-apa dia pun. Tapi nombor akaun, nombor akaun tu. Esok mai lagi isu apa-apa ke, orang susah ke apa-apa, dia ambil gambar orang tu, dia pun, dia pun kat bawah tu dia kata apa? Mamah tolong dia ni. Nombor akaun yang sama tapi pakcik nama lain blok. Masukkan dengan akaun ni. Orang masuklah kesian beribu beratus ribu, viral pula kata eh bukan, tu bukan nombor dia, tu pakcik tipu pula. Pakcik antu ayaknya pakcik. Ha, jenis ni khianat, tipu orang, murung orang, duit yang tak bagi balik kat dia. Maka esok akhirat akan dimalukan. Dunia ni tak tahu mana nak makan duit tu, ratus ribu ke juta ke, sak yang benda tu habis. Tapi tak padan dengan nak malukan akhirat esok. Pengajaran, pengkhianat akan dibangkitkan dengan harta, binatang dan manusia di tengkuknya. Perbezaan bebanan bergantung kepada nilai khianat yang dilakukan. Hadis ini juga bukti bahawa Nabi SAW dapat memberi syafaat dengan izin Allah. Jika seorang tidak diizinkan Allah, maka dia merayu pun pada Nabi SAW, Nabi tak akan boleh buat apa-apa. Yang ketiga, larangan melakukan khianat dan menipu dalam urusan peperangan, pemerintahan dan kehidupan seharian. Jadi kita dalam konteks kita kerja, duit, ringgit, masa dan sebagainya, banyak benda-benda yang boleh menyebabkan kita ni terlibat dengan pengkhianatan. Maka kita doa pada Allah, dengan kita belajar hadis-hadis ni, Allah pelihara kita dan Allah jaga kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang melibatkan pengkhianatan. Nanti insya-Allah kita akan jumpa hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-41, anggota badan cakap pada hari kiamat. Kemudian hadis ke-42, Allah tertawa dengan permintaan hambanya. Hadis 43, dia banyak, dia nama je hadis 40 tapi dia hadis sampai 48. Banyak, tak apa, nanti kita akan tengok dalam siri akan datang bagaimana anggota badan akan bercakap esok di akhirat untuk sama ada mempertahan atau menjadi hujah untuk orang yang buat jahat dan dosa. Anggota badan dia akan bercakap untuk dia. Okey, itu saja yang baik pada Allah, yang kesempurnaan-sempurna atas kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala ashabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.